Selamat siang menjelang sore, Kicau Mania Nusantara. Kembali lagi nih kita bersama Royal Sakura Bandung. Dan hari ini kita berada di Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya di lapangnya Masterpiece Arena. Nah, kali ini yang juara satu kelas utama, ya tidak lain tidak bukan dan sudah tidak asing lagi, Kuda Jingkrak. Nah, jadi ini sudah ada para pasukan, bukan para pasukan, apa ya namanya? Sikandi. Sikandi pakai rok. Jadi yang setia menemani Kuda Jingkrak kemanapun dia berada, kemanapun dia berlomba. Ya, di samping kanan ada Arif, driver handal dari Paris. Wow. Dan sebelah kiri saya di seberang di sebelah saya nih, ini mekanik handal Kuda Jingkrak, Mang Ape. Jadi kita bertiga nih ya sekarang. Aing berempat. Nah, jadi yang di paling pinggir nih udah enggak usah lagi. Udah bukan enggak asing, nah. Emang di sampai enggak cuma di bumi aja, nah. Kayaknya di planet lain udah dikenal. Di dunia manapun udah ada orang ini aja kan gitu kan. Komandan Cepna yang ganteng kalem. Nah, jadi apa ya yang mengagetkan saya kali ini di Masterpiece, jadi saya tanya ngapain gitu kan, cuman tiket 1,5 juta gitu kan, jawabnya apa coba, jawab Komandan Cepna, ini cuman buat buang birahi. Nah, wow. Maksud dari buang birahi itu apa sih, Pak Komandan? Ya kan cari acara untuk tanggal 16 sekarang susah, betul itu kan, nggak ada. Kebetulan ada road to platinum. Masterpiece. Udah kita coba sambil buang birahi daripada gak kaduin, karena kalau kaji gak kaduin 1 minggu stroke. Oh. Tanya aja sih bos-bos. Enggak man, yang stroke tuh si kajenya apa ini nih, orang-orang ini man, dua-duanya. Jadi yang sakit nanti bukan kajenya, nah. Dompet ini, nah. Pasukan. Nah, sekarang mau nanya ke Mang Ape nih. Mang Ape, emang harus 1 minggu sekali? Iya. Wajib. Wajib itu mah. Jadi kalau 1 minggu sekali mainnya 1 sesi atau 2 sesi bisa sebenarnya gitu ya. 1 sesi. 1 sesi ya, makanya 1 minggu sekali gitu kan. Biasanya kan kalau burung-burung ya yang udah label nasional kan 2 minggu sekali kan. Jadi kebingungan dia mencari jadwal lomba gitu kan. Jadi kalau KJ kayaknya mau lomba besar nih, tiket-tiket puluhan juta yang adanya 1 minggu sekali, apa diadainnya mepet 1 minggu sekali ya, ayo gitu kan, nggak perlu ada alasannya gitu kan. Dan terbukti itu tiap minggunya gitu juara satu. Ya eventnya bukan event abal-abal dong, ya kan, kemarin BLA ya, nggak ya, tiket utama ya, ya. Ya satu lagi, sekarang Masterpiece ke satu lagi. Nah, minggu depan mau kemana sih Mang? Minggu depan banyak banget nih gelaran. Minggu depan ya ke Cepna aja, Komandan. Oh, ya di Bandung berarti. Ya, di Bandung. Berarti yang saya dengar sih hadiahnya wah gitu kan. Jadi emang kayaknya cocok ya. Ya, mudah-mudahan lah. Biar berseri-seri lagi gitu loh. Jadi tetap berseri. Soalnya kemarin kejadian ini kejadian lucu lah gitu. Soalnya ini kejadian ini orang dua ini sakit. Jadi pengen ketawa. Orang ini sakit gitu kan. Kok bisa sakit? Soalnya di KMM ya juara satu. Iya. Casenonya juga juara juga. Kok malah sakit gitu loh. Om Ivan pun ikutan gak sehat gitu kan. Makanya pantrang dipoto sama Denny gitu. Biar ampun bapak-bapaknya. Itu unik banget lah ceritanya. Cerita unik semua kalau sama Royal Sakura gitu loh. Nah, maaf ya. Bener gak sih si bos pernah bilang gini? Jadi si KJ itu istilahnya bukan berkah buat Om Ivan aja gitu, berkah juga buat perawat, berkah juga buat kru Royal Sakura. Bener gak sih Komandan? Bener. Mang Ape? Benar. Benar ya? Benar. Alhamdulillah. Ambil satu contoh deh, apa deh? Mang Ape?
Ya contohnya mah saya juga alhamdulillah kebeli tanah, hasil wow. SKJ juga. Alhamdulillah. Bisa sampai saat ini alhamdulillah. Bisa kebangun rumah katanya ya. Iya. Jadi benar-benar berkah buat bersama gitu. Jadi si yang punya Om Ivan ya pasti bangga, pasti bahagia dong gitu kan. Karena emang apa namanya dia bilang kemarin hobi ini udah mendarah daging gitu. Jadi lewat udah jingkrak ya hobinya tersalurkan gitu kan. Namanya pun semakin melesat lah. Jadi bukti gitu amunisinya emang bagus hebat. Gitu. Bukan cuma nama besarnya aja tapi burungnya juga hebat. Punya kualitas sudah terbukti lah gitu kan. Jadi kalau ngomongin bukti nih ya, kalau ngomongin bukti kayaknya kalau cari nih misalnya di Google atau di YouTube kuda jingkrak kayaknya semua media ada deh kayaknya. Yeah. Udah ada deh gitu kan rekaman kuda jingkrak. Jadi historinya ya emang terus menanjak gitu loh. Bahkan kemarin ya sempat curhat juga katanya aduh kalau misalnya kemarin ke Surabaya kayaknya Honda Brio satu gak bakal apa satu ke Bandung nih gak bakalan sama Umi semua katanya kan. Tapi emang lihat kerja gitu ya dan ya kayaknya ya, wani ya berani kalau itu rezekinya ya nggak akan kemana betul. Sih ya soalnya ya IO apalagi gitu kan yang belum kan udah jingkrak iya. Hampir semuanya udah gitu loh sampai ada tantangan dari satu ya teman lah iya. Katanya KJ udah lintas EO nah sekarang belum lintas pulau gitu ini denger lagi nih karena ini mau nyebrang nih KJ mau ke Lampung bener nggak sih Dan ya rencana ada undangan sih, tapi ya kita tim belum memutuskan. Ya mudah-mudahan ada rezekinya kita berangkat sama ya bisa berangkat ke sana kita semua tim pada sehat. Hadiahnya mobil ya Dan ya. Ya nah, itu mobil. Dia loh. Jadi apa hubungannya gitu. Jadi emang gini loh. Bisa dibilang KJ itu udah spesialisnya kalau dokter itu udah spesialisnya gitu loh. Spesialis kelas utama gitu. Istilahnya dia enggak pernah main. Ya pernah gitu kan maksudnya main selain kelas utama tapi mayoritas semuanya kelas utama gitu. Dan juga yang catatan menariknya rekornya enggak pernah jong juara. Bukan jong lah, juara gitu. Enggak pernah meleset dari 1, 2 gitu kan. Paling inilah minim 3 lah ya Dan ya. 3 besar gitu. Itu pun kelas utama gitu. Dan lombanya pun udah dipastikan lomba bergengsi nasional lah gitu kan udah pasti bahkan bisa mengawinkan gelar dua gubernur gubernur Jawa Barat sama gubernur DKI Jakarta ya, itu karena teman kan yang Jakarta lo besok gubernur Jabar tadi gubernur DKI ntar MPR-nya lo sikat lagi ya alhamdulillah bener kesatu lagi MPR-nya nah habis MPR apa presiden kap nah ya, jadi menanjak mudah-mudahan. Nih mudah-mudahan nanti press cup juga gitu kan kalau misalnya ya. Jadi digelar KJ targetnya itu jadi dari mulai gubernur ke MPR presiden nah nanti kalau ada piala dunianya nih kayaknya ikut gitu loh ya. Kalau ada piala dunianya kayaknya ikut nih PBB cup misalnya gitu kan. Nah Mang Ape harapannya nih buat KJ apa sih ya setelah memberikan keberkahan, memberikan rezeki lah, maka pribadi buat Mang Ape gitu lah. Harapannya KJ buat kedepannya bersama Mang Ape gimana sih? Ya yang penting mah sehat. Sehat ya. Sehat, utamanya sehat, KJ-nya juga sehat, perawatnya juga sehat. Nah itu yang penting. Si bosnya juga sehat. Sehat, benar. Jadi apa ya? Mulai dari burungnya, perawatnya, bosnya, kru Royal Sakura sehat ya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah lah. Dilancarin ya semuanya. Tapi jadi kalau perawatnya kalau sakit nggak mungkin. Kenapa ya, tuh? 40 juta per bulan. What? Masih sakit. Asli. Sebulan 40 juta masih sakit. Alah lo apa karyawan pabrikan 40 juta ya jadi emang gak heran ya orang apa sih
orang eventnya event gede kok. Benar, kelas benar, utama iya. Terus kok juara iya. Satunya gitu kan. Ya emang terbukti lah. Nah, gitulah. Ya emang tadi pun gini loh cerita menarik. Jadi kalau emang yang belum tahu KJ nih, yang belum iya. Ya belum tahu KJ, jadi taunya selintas aja nama Kuda Jingkrak, Ivan Sam, Royal Sakura misalnya iya. Gitu. Karena lihat gini-gini. Ini benar-benar yang enggak tahu nih kan. Kalau mungkin yang tahu wah udah KJ ke satu gitu kan. Udah KJ ke satu. Ini yang belum tahu nih tadi ada beberapa kicomannya. Udah nomor 11. Karena emang enggak tahu itu KJ ya, loh. Iya. Sampai tadi juga yang nomor sampingannya yang nomor 10 sampai gitu bilang. Nah, itu udah nomor 11 itu. Nomor 11, nomor 11. Wow. Karena itu enggak apa? Padahal itu enggak tahu itu kan iya. Kuda Jingkrak iya. Gitu loh. Nah. Nomor 11 udah juara. Nah, itu jadi udah jadi satu penilaian peserta gitu loh. Jadi peserta ya kalau peserta yang pinter gitu jadi enggak ngelihat burungnya sendiri tapi ngelihat burung lawan. Iya. Nah, salah satunya yang melihat KJ gitu loh tadi. Ya terbukti emang bendera merah gak lari kemana-mana ya. Ke nomor 11 semua ya karena emang berkualitas. Jadi udah diakui lah seluruh lapangan kemarin apa tadi lapangan Masterpiece Arena mengakui ya nomor 11 KJ juara satunya. Ternyata tepat gitu ya. Nah itu Om Ipan pernah bilang juga nih ini Om Ipan pernah bilang juga sempet ada yang nawar ya Dan? Iya. Di angka berapa sih Dan? Satu sih. Satu M? Satu M. Iya. Oh no. Gila gak? Tapi emang pantes ya. Iya. Dan juga dengar-dengar yang orang pertama yang menolak tawaran itu katanya istrinya Om Ipan, bener gak sih? Iya. Bener ya. Itu cerita nggak maksudnya alasannya kenapa sih si apa si Cici itu apa nggak ya, mau dia ngejual KJ gitu loh ya mungkin ini mah ya mungkin udah bagian keluarga dia nah, Royal itu, sih betul ya. Jadi emang ya nama Royal Sakura ya tidak dipungkiri lah ya. Besar salah satunya karena KJ juga ya, nama Kuda Jingkrak ya jadi ya. Emang kayaknya udah sayang banget lah gitu kan istrinya iya. Ivan juga gitu loh. Nah, Mang Ape gimana? Sempet nanya gak sih sama Mang Ape, "Mang gimana?" gitu kan. Ini ada yang nawar gitu loh. Sempet. Ya. Tapi Mang Ape perasaannya gimana? Ah, jangan, Bos. Enggak sayang. Keren. Susah lah cari susah. Lagi. Bener, susah. Susah. Dulu yang paling sering kan nawar 400 ya. 400 udah banyak. Paling sering tuh. Susah. Soalnya nih inilah jadi bukti ini mah realnya aja lah gitu kan. Jadi dulu tuh ya salah satu yang apa yang rekomendasiin KJ ya jujur saya sendiri iya. Waktu di Sumedang gitu ya omsetnya ya iya. emang lihat burung udah bakatnya ya udah memang udah calon juara dunia iya. Gitu kan dan akhirnya ya si bos mutusin ya emang buat take over si KJ dan terbukti lah gitu kan ya, jadi iya. Emang bakatnya udah kelihatan gitu walaupun misal apa dari segi gaya dulu beda ya iya. Agak berbeda sama dulu ya gitu. Kalau sekarang emang sesuai nih sama namanya Kuda Jingkrak jadi berjingkrak. Kalau dulu sempat lihatnya tuh ya Sujudpur emang udah burung bagus emang Sujudpur iya. Gitu loh jadi nggak ada jingkrak-jingkraknya iya. Kalau sekarang di Royal Sakura kayaknya udah pas sama pas. Namanya lah ya gitu. Dan yang jadi pertanyaan banyak orang ini dulu sempat di take over sempat ini juga ya dan enggak apa ya, vakum juga ya. Sempat vakum dulu. Dulu kan pas dibeli itu sebelum BLA yang di Lembang. Iya, betul. Iya, nah, iya, iya. Itu tiket berapa yang 5 juta ya? Iya, tiket 5 juta. Tiket besar pertama atau BNR kalau enggak salah ya. Iya, iya, ya, betul. Pas pertama Bang Boy bikin acara tiket 5 juta itu kan ikut Kuda Jingkrak iya betul emang istilahnya belum ya belum inilah Kuda Jingkrak belum kayaknya belum chemistry-nya belum dapat gitu sama Royal Sakura jadi emang dijong di situlah gitu kan cuman berkat tangan dingin Mang Ape kesabaran dari Bos Ivan gitu kan dukungan dari kru semuanya gitu ya inilah KJ yang sekarang dengan berbagi dengan kualitasnya dan berbagai macam prestasi yang luar biasanya. Nah, untuk yang terakhir nih pesan-pesan lah buat dari Mang Ape dulu deh buat Bos Ivan. Kita ngegombal, mumpung nggak ada si Bos, jadi bebas ngegombal di sini, gombalin lah. Gitu.
Pesan-pesannya apa ya buat si bos? Ya, buat saya ke si bos, yang penting bos jaya terus. Amin. Jaya terus. Mungkin saya juga kebawa. Kalau bos jaya, saya juga kebawa jaya. Setuju kalau itu setuju. Dan ada aku. Ah, iya. Ya, mudah-mudahan bos Ipan makin sukses. Amin. Yang penting sehat selalu and family. Keluarga ya. Semuanya. Driver handal nih. Ah, pesan beli, mau beli apa? Mobil baru. Kalau itu bisa nyusul, nah, gampang. Keren. Ya, untuk dari saya untuk pesan untuk si bos, satu sehat selalu. Amin. Dua tambah banyak rezeki lah. Lalu tiga makasih supportnya buat tim kita selalu mendukung kemana aja. Yang terutama sehat selalu bos. Siap. Jadi apa namanya harapan kru Royal Sakura buat ya. Si bos ya mungkin apa kebanggaan juga lah buat iya. Om Ivan gitu mungkin ada apa nonton ini ya mungkin si bos juga ya pasti berterima kasih lah buat kita lah buat kru Royal Sakura. Oke mungkin itu aja lah nanti kita ikutin terus nih apa namanya jejak petualangan kuda jingkrak nih mau kemana lagi nih kita ikutin. Soalnya penasaran nih yang tantangan tadi luar provinsi katanya kan mau ke Lampung nih mudah-mudahan ACC ya. Bos Ivan kita buktikan lah nanti di luar provinsi gitu loh kalau lintas IO udah lintas provinsi kita gasak nih sekarang kan. Oke terima kasih banyak Om Arif, ya. Mang Ape, ya. Komandan Cepna atas waktunya. Sukses selalu buat Royal Sakura. Amin. Dan buat KJ khususnya semoga stabil penampilannya dan stabil juga prestasinya. Amin. Pokoknya sehat lah buat kita semua gitu. Pantengin terus channel Burung News, kabar burung paling news.